Ayo naon. Cuma kucing juragan. Ah, kucing belakang. Ayo masuk. Ayo masuk. Tante aja, pasti Adara udah di sana. Jadi biar Tante bisa langsung kasih tau Adara, dan Adara bisa kasih tau yang lainnya juga. Oke, oke. Adara. Sifuzin, ini Tante kenapa sih kok kayak panik gitu? Om Praja tuh mau cari tahu soal surat wasiatnya Kang Imran, ayah kandungnya Gibran. Kita untuk cari tahu di mana surat wasiat itu disembunyiin. Berarti Tante mau cek wasiatnya Gibran juga? Iya, barusan Tante sama Alte ngikutin Om Praja. Tante bertekad untuk nemuin surat wasiat itu biar Tante bisa terlepas dari A Praja. Berarti rencana kita sama dong, Tan. Aku sama yang lain memang sengaja mau jebak Om Praja biar kita tahu tempat wasiat itu di mana, dan malam ini kita mau ngikutin dia. Om Praja teh tahu kalau kalian mau ke sana dan mau cegah kalian. Emang teh kalian tahu surat wasiat itu disembunyiin di mana? Kita sih belum tahu ya, Tan. Tapi kita tahu kok ternyata Om Praja itu narok penyadap di rumahnya Om Hadi. Jadi setiap kali kita ngomong itu dia pasti tahu. Makanya kita sengaja ngejebak Om Praja, terus kita bilang kalau kita itu tahu di mana dia narok tempat surat wasiatnya si Gibran. Makanya malam ini kita mau ngikutin dia, Tan. Oh, jadi kalian sengaja ya? Iya, Tante. Kalau itu sekarang kita pulang dulu, nanti pas Om Praja pulang kita bisa pantau gerak-gerik dia. Dan setelah kita pantau, kita bisa kasih tahu ke Adrian dan teman-teman yang lain. Betul, Tan. Mending sekarang Tante pulang aja ya, pantau Om Praja. Ya udah kalau gitu, Teh, Tante pulang dulunya. Nitip toko sama kamu ya, Adara. Iya, Tante. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum, Pipit. Waalaikumsalam. Kenapa, Syed? Gimana? Ada Pipit gak? Ada. Tapi Pipit pesan sama aku, katanya kalau kamu datang, suruh pulang aja. Hah? Kok suruh pulang? Katanya sih dia malas ketemu sama kamu. Soalnya kamu udah sibuk sama Mawar, jadi dia gak mau ganggu katanya. Aduh, Pipit. Itu si Pipit salah paham, Ken. Tolong bayangin Pipit dong. Masalahnya, Pipit aja gak mau dengar penjelasan kamu. Mending kamu pulang aja, biar Pipit tenang dulu. Yaudah ya, aku balik. Tapi bilangin ke Pipit, tolong. Kalau dia tuh salah paham, aku sama si Mawar itu gak ada apa-apa. Beneran. Aku cuma bantuin si Mawar itu karena dia mau pingsan. Iya, nanti aku bilangin. Iya, iya. Iya, yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pipit, udah dong jangan kesel terus. Gimana gak kesel coba? Irsyad yang buat janji, tapi dia sendiri yang gak datang. Jangan-jangan dia main belakang lagi. Kamu jangan seuzon gitu dong. Mungkin Irsyadnya ada keperluan lain di luar, jadi dia gak datang gitu. Ya tapi kan setidaknya bisa ngasih kabar. Awas aja ya, kalau Irsyad sampai ketahuan deket-deket sama Mawar itu yang katanya apa kembang-kembang desa itu. Udah, Irsyad gak bakal kayak gitu kok. Aku tahu Irsyad kok. Tenang aja, nanti kalau Irsyad ada apa-apa terus main di belakang kamu, aku maju paling depan deh. Yaudah, ya mending kita ambil wudhu terus sholat.